penyayang, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu atas semua kasih dan kebaikanmu yang sudah kami terima dan kami alami. Terima kasih juga karena engkau telah memberikan kami kesempatan hadir bersama dengan orang tua dan anak-anak untuk persiapan penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kami ini. Terima kasih karena orang tua punya kerelaan untuk datang hadir dan menghantar anak-anak mereka. Semoga persiapan kami pada sore hari ini untuk penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kau terangi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pembicaraan kami dan apa yang kami sharingkan pada kesempatan ini sungguh-sungguh membantu kami menumbuh kembangkan hidup iman kami, dan lebih dari itu menyadarkan tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk kehidupan iman bagi anak-anak kami. Namamu kami puji ya Tuhan, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat sore semua. Selamat bertemu dan selamat untuk orang tua bersama dengan anak-anak kita. Kita mulai dengan perkenalan. Ada yang baru kenal saya? Saya Pak Tony Almarhum. Atau ada yang baru kenal? Mungkin ini pertama kali kita bertemu. Siapa yang baru bertemu? Semua sudah kita bertemu, kan? Sudah. Kita bertemu di mana? Di kebun atau di mana? Tidak. Benar, tidak. Ada yang pernah bertemu di Jambu Mente, kebun Jambu Mente, atau? Baik. Sore hari ini kita sama-sama hadir berkumpul di rumah Tuhan ini bersama dengan anak-anak kita. Kita hadir di sini untuk melihat kembali sudah sejauh mana peran kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Dalam hal ini tanggung jawab kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan iman dari anak-anak kita. Bagaimana orang tua sudah siap kah? Sudah. Siap apa? Hati. Lalu siap hati untuk apa? Menyambut anak-anak. Hah? Siap hati untuk anak terima komuni. Begitu kah? Lihat sini orang tua, siapa hati untuk apa? Mendampingi anak-anak untuk menerima komuni. Mendampingi? Anak mau kemana? Anak-anak sudah siap kan? Sudah. Siap apa saja? Siap doa. Siap doa? Siap apa lagi? Bapak mama sudah siap kan anak-anak? Sebentar pasti agak terlambat karena jumlah kita ini banyak. Jumlah banyak, makanya pasti kita butuh banyak waktu. Jadi hari ini kita buat dua babak dalam pertemuan kita. Babak pertama kita mulai dengan anak-anak, lalu babak kedua kita mulai dengan orang tua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
Yang
Dan tidak akan berbuat dosa lagi.
Ya Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Akan menjadi kebiasaan.
Jadi ingat, kita orang tua punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Anak-anak butuh pendampingan dari kita orang tua. Lalu kalau kita orang tua sendiri tidak tahu berdoa, kita mau buat apa, ajar kepada anak apa? Setidak-tidaknya kita orang tua harus pertama-tama, kita harus tahu. Kita tahu berdoa sehingga kita juga bisa ajar kepada anak berdoa. Doa-doa itu aku percaya, itu tuh selalu kita doakan. Doa rosario selalu kita ucapkan, kita daraskan itu. Bahkan ada yang tanda salib juga tidak tahu, dia bingung-bingung. Dia bolak-balik dengan tanda salib. Ada yang tidak tahu tanda salib kah? Halo, ada yang tahu tanda salib atau tidak? Tahu. Harap yang tahu, sebutan suruh saya satu tidak tahu, itu bolak-balik sini. Jadi kadang-kadang kita menganggap sepele bahwa oh itu sederhana, ya, saya tahu. Dan justru ketika kita menganggap sesuatu yang sepele, yang sesungguhnya menjadi sesuatu yang sangat serius berhubungan dengan iman kita, kita lari, kita abaikan, kita tinggalkan. Sepertinya kita rasa tidak penting. Lalu bukan hanya karena peristiwa komuni, lalu kita mulai. Kalau tidak ada komuni untuk anak-anak berarti tidak ada doa, begitu kah atau bagaimana? Hah? Iya. Jadi kita berdoa tunggu ada komuni dulu kah? Iya. Jadi harap ini kesempatan kita orang tua lebih menyadari. Kita sadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dengarkah tidak? Dengar. Jangan hanya dengar sekarang, habis sebentar keluar tidak lagi dengar. Mau sambut baru atau tidak? Mau. Mau cepat. Karena kita di sini jumlahnya terlalu banyak, maka akan dipotong, dibagi dua. Pikiran kita pada Yesus sehingga kita layak
menyambut kehadirannya di dalam diri kita. Untuk itu, marilah kita berdoa kepadanya. Allah Maha Pemberi Kasih, kami berkumpul pada hari ini dengan satu iman akan Kristus Sang Penyelamat kami, dengan satu harapan dan akan pengampunan darimu atas salah dan dosa kami, dan atas dasar kasih yang mempersatukan kami sebagai anak-anakmu. Kami datang ke hadiratmu dengan rasa sesal atas dosa-dosa kami. Kami sering berpusat pada kepentingan diri sendiri dan kurang mengarahkan hati kepadamu. Kami masih jauh dari hidup penuh kasih kepadamu dan sesama. Maka kami mohon, karuniakanlah sikap tobat sejati kepada kami, agar kami dapat menjadi anak-anakmu yang sejati dan hidup seturut apa yang Engkau kehendaki. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Mama, adik-adik calon penerima komuni pertama yang terkasih dalam Kristus, di awal perkenalan kita pada sore hari ini, saya ingin menyebutkan dan saya awali dengan satu peribahasa yang mengatakan bahwa tidak ada daging yang tidak berbuah. Artinya bahwa tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Kita sebagai manusia memiliki kelemahan dan tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa. Namun Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh pengampunan. Ia senantiasa menanti kita umatnya untuk menyesali dosa dengan bertobat. Namun buah dari pertobatan itu sendiri harus menghasilkan buah kebaikan, buah cinta kasih, damai, dan sukacita. Semoga dengan kerendahan hati kita menata kembali hidup kita menjadi lebih baik dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama kita. Bapak Ibu, adik-adik calon komuni pertama yang terkasih dalam Kristus, kita ini sejenak dalam posisi berdiri. Kita mengambil sikap berdiri. Mari kita merasakan dalam persoalan hari ini
Apakah kita sebagai suami istri sudah mencintai suami atau istri kita, anak-anak kita yang pernah kasih sayang? Namun sebaliknya, dengan siapa yang tertanam dalam diri anak kita, kita selalu berkelahi, menghalangi anak, mencaci maki, memukul kita masing-masing. Apakah kita sudah memakai satu yang terkait dengan kita dan kita terima dalam gereja Kudus? Apakah kita sudah menghormati kedua orang tua kita? Karena kita berpikir bahwa cinta, kasih sayang orang tua yang begitu besar kepada kita, sehingga pada saat ini, sore hari ini, kita masih ada di tempat ini. Kita bersyukur untuk itu. Agar Yesus kita selalu membantu orang tua kita. Bagaimana relasi kita dengan sesama, tetangga, adik kakak, apalagi kita saling membenci satu sama lain, sesama kebencian kita. Karena kita merendah hati untuk memaafkan kesalahan mereka, kesalahan orang lain yang mereka berbuat kesalahan kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Ampun Tuhan. Kami orang berdosa. Kami menyesal sungguh-sungguh atas dosa-dosa yang kami lakukan sepanjang perjalanan hidup kami. Kami ucapkan dan menyesal dosa kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan tobat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam semua. Selamat malam.